Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Rawon diajak sama temannya Pak Rawon, sahabatnya Pak Rawon, namanya Arne Riese. Kita kemana? Kita beli rawon sasa. Nah, gimana wujudnya? Nah, kayak gini nih. Seperti ini wujudnya rawon sasa. Bumbunya agak merah. Nah, pada saat Pak Rawon incipin, ya, Pak Rawon makan rawon, incipin. Bumbunya mirip-mirip seperti rawon manisa di Jawa Timur ya. Jadi ini ada hubungannya kan. Makan rawon ini temennya harus pakai rambak di tumpuk pun cangkeh. Tambah rame kan. Isiannya ada paru dan beberapa macam daging lainnya. Oke. Sekarang Pak Rawon makan dulu ya. Terima kasih Arne. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.